sakit kan? Ya kan sebentar, sebentar lah mbak. Soalnya aku berapa kali kan selalu nanya-nanya tuh sama dia nih gitu. Teh, orang aku pengen gini gitu. Cuman dia selalu jawabnya gini nih ngeselinnya ya. Emang mana kunaon gitu? Emang lo kenapa? Ih gak kenapa-napa gue. Jangan dulu lah, kalau enggak mah jangan dulu. Lah gimana ya nih orang sementara dia kayak gitu tapi gue gak boleh gitu. Nah karena aku tuh juga karena over perawatannya, over tindakan edannya. Overreacting. Over tindakan, jadi mungkin gitu. Makanya udahlah jangan lah, pokoknya kalau misalnya punya kulit bagus, punya badan bagus mah udah diam aja, enggak usah diapa-apain. Iya benar, emang benar. Kita dulu pernah pilates. Boxing, alhamdulillah nggak ada yang sukses. Badannya. Tapi mana sih terasa olahraga aneh dah orang mah. Menurut aku ya olahraga itu capek. Jadi ya, kita tuh ngapain? Semua juga gitu. Ngapain diri sendiri. Ngeselin banget. Sekarang lagi heboh COVID ya. Lockdown kita udah berapa bulan? Hampir 2 bulan. 2 bulan ya. Mana nona itu di 2 bulan selama di mate? Anyang-anyangan apa sih? Anyang-anyangan, ibu-ibuan. Itu, main-mainan. Main-mainan, syuting-syutingan ya. Seolah-olah talk show, seolah-olah show. Pokoknya syuting-syutingan, kadang live Instagram, kadang. Tapi karena selalu kalau di rumah ini tuh goreng sinyalnya lama live Instagram. Ngaji, terus nonton drakor, udah gitu aja. Wow, kegiatan yang sangat tidak bermanfaat. Mana yang ngaji bermanfaat ya? Yang ngaji alhamdulillah bermanfaat, maksudnya di luar dari itu sangat tidak bermanfaat. Bermanfaat, jadi kita teh tahu orangnya nepikin kameli siapa panci drakor. Pokoknya naon we si pemain panci. Etan dahar mie nanti dari panci makan mie nya tuh kalau drakor dari panci. Terus si sendok nanti juga tinu kuningan gitu. Biar dari apa? Ikutin. Amep menjiwai. Jadi orang teh mendahar mie terus mas Anto teh, kamu kok nggak pakai piring supaya kayak makan sama supaya kayak makan sama Gong Yuk. Karena kamu mah udah 24 tahun. Bener. Yang satu ini tuh apa juga dia mah dilakuin lah ya. Tapi kan di rumah tuh ada mamah ya, ada mamah mertua ya, ada ibu sekarang ya. Terus merasa terbebani nggak sih teh? Dulu kan di sini ada dua ya, ada mama teteh sendiri, terus ada ibu merawat dua orang perempuan yang ya ibaratnya super lah. Sekarang mama udah nggak ada, tapi tinggal si ibu doang. Ada rasa capek, bosen, apa gimana nggak sih? Kalau dulu banget waktu pertama nikah sama Mas Anto pasti gesekan-gesekan namanya sama ibu mertua selalu ya. Ada ya kalau kita tinggal sama mertua, karena dulu kita tinggalnya sama ibu di Rawamangun gitu. Tapi lama-lama terus apalagi ngelihat fisiknya dia kan dia lumpuh dari dulu ya. Jadi ya kita berpikir jahat banget sih kalau gue berantem sama ibu mertua, kan udah kayak orang tua kita sendiri. Ya. Apalagi sekarang udah pada sepuh, udah gak pernah ada gesekan lagi alhamdulillah. Semua yang dia lakukan ya kita maklum gitu. Lagi musim COVID gini, kita overprotective sih sama dia sampai ada satu wilayah. Karena saya kan rumahnya ada 4 wings ya. Luar biasa. Yang 2 wing saya, yang 2 wing orang. Berarti imah batur. Ini imah mana yang tolong disebutkan. Nah itu si ibu pokoknya ada ruangan sendiri sampai semua juga toiletnya khusus buat dia. Itu Mas Anto tuh memang overprotective banget ya, sama. Ya. Nah memang harus begitu ya karena udah sepuh, udah 82 tahun nanti Agustus. Nah sekarang kalau kedekatan sama anak-anak gimana sih teh? Anak-anak teh kan dua-duanya cowok. Dan kita tahu kalau anak cowok itu kan memang ibaratnya jarang di rumah gitu. Nah gak jaga kedekatan sama anak-anak teh kumaha. Kalau ngelihat dari sisi darah musisinya mah, darah seninya mah dua-duanya kayaknya kental ya. Ale sama Abe ya. Ya kalau bermusik mereka berdua udah deh nggak usah dibilang deh, dia mereka udah pinter banget main musiknya. Ale gitu. Tuh pertama kali nyiptain lagu umur berapa? Abe. Kalau Ale main instrumen aja. Abe tileletik bisa gede Abe teh udah suka bersenandung gitu kan? Gitu. Yang nyiptain lagu apa dulu? Sempet. Let's dance together. Yeah, itu siapa? Yeah.
bukan lelaki idaman, si Ale itu lelaki idaman sama tatahan lagi. Tatahan lagi. Oh iya itu. Itu Abe ya? Ale. Ale kan, bener kan? Tapi yang udah gedenya Abe yang bikin lagu. Ya Abe sekarang yang bikin lagu. Tapi pertama kali menciptakan lagu tuh Ale berarti umur berapa tuh? Tatahan lagi. Segede Abai paling 5. Lebih kecil kali ya, karena belum ngomongnya belum jelas. Belum jelas. Eta kok Ramana nyanyi-nyanyi bari-bari main mobilan. Orang keur maca BlackBerry ya bae lamanya keur maca BlackBerry itu langsung kieu. Ini not bagus. Ayo Ale nyanyi lagi ibu rekam gitu. Mau tapi dia tuh. Mau bae lama mau ayeuna mah embung. Nyanyi atuh yang geus gede. Berarti memang darah seninya udah terlihat dari dulu. Hanya jalurnya beda ya Teh. Ya, lebih mereka kalau si Ale mah lebih ke DJ ya sekarang senengnya, tapi ngaransemen lagu juga. Kalau si Abe hip hop. Wow. Oh. Michael Jackson atau da idolana. Hip hop ya benar. Tapi Teteh tetap mengarahkan anak-anak atau mereka lebih banyak belajar di luar, enggak belajar sama ayah ibunya atau kumaha? Nah anak-anak aku teh dua-duanya nggak bisa dibilangin, nggak bisa yang nanti kamu bikinnya gini nggak bisa, jadi kudu tapi mereka nyaman, maksudnya Abe nyaman gitu atau Ale nyaman? Lila-lila teh ingat tuh tahu diri deh orang teh ibu-ibu, orang teh mana hayu we nggak jentul dinya nya, non siapa mana non masih tuh jadi udah, jadi mereka tuh nyaman banget, bahkan yang alhamdulillahnya rumah ini kayak markas mereka, base camp mereka. Kalau misalnya pulang sekolah, pulang dari mana pasti ke sini gitu. Alhamdulillah lah, jadi kan lebih terawasi. Iya. Kulkas cepet habis lagi sih. Ya pisan. Secara ya anak-anak ya kalau pulang sekolah ya. Iya kan? Si Abe, kalau itu Abe lebih dermawan. Jadi kita kan kalau ke supermarket kan, aduh beli ini susu keluaran baru, misalnya pengen lah, namanya juga buat anak kalau lagi punya duit kan. Ini kulkas penuh bread. Begitu temennya datang, mau susu enggak? Buka kulkasnya, beak. Abe, kalau Ale ente, Ale. Tapi Abe temennya lebih banyak pasti ya. Sama, dua-duanya banyak. Terus kalau Abe tuh lebih jelas ya temennya, teman sekolah. Kalau Ale tuh kan tiba-tiba tuh ada temennya bapak-bapak gitu. Hah, siapa? Kumaha kok bapak-bapak? Dari komunitas mobil cenah gitu. Jadi random, kalau dia lebih random. Oh gitu. Si Abe mah dalam hal ini Abe kayak Mas Anto. Mas Anto tuh bisa di lamun rek melacak temennya Mas Anto tuh lebih cepet kelacak. Karena pasti dari situ. Pasti temennya tuh mantan SMA apa tuh? Teman SMA. Teman SMA. Lingkupnya situ-situ aja. Situ aja. Sama Abe. Oh. Ya kalau kamu mah kan dari Maroko. Nggak sampai Rusia. Tukang parkir. Kadarnya. Oh, British ya mana? Tukang vodka. Tapi kenapa sih? Dulu emang Teteh nggak pernah belajar bahasa Inggris apa gimana sih? Mana Teteh emang nyaan tuh bisa bahasa Inggris? Bisa. Orang nggak pelajaran bahasa Inggris, orang bolos. Jadi suatu hari pas orang. Nah, kunaon? Bisa. Karena si gurunya suka ngedikte. Jadi zaman kita dulu, kalau zaman sekarang kan sekolah SD udah pada dapat bahasa Inggris ya. Zaman kita dulu enggak ada. SMP. Awal ke SMP gitu. Orang stres pokoknya bahasa Inggris stres. Nah, jagonya matematika. Oh, gitu. Nah, mana resep matematik? Biasanya kan batur Korea matematik, orang lain Korea matematik. Orang resep matematika, bahasa Inggris resep. Berarti mamanya memang lebih senang yang logika ya, yang hitung-hitungan di, gitu didaftarkan ya. Didaftarkan les di si Warudi ta. Pasti gitu. Orang didaftarkan les apa sih kalau dulu tuh Lia atau naonnya? Lia mah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini bahasa ini di leskeun bahasa Inggris. Orang tara asup lalajo voli orang. Mana lalajo voli? Lalajo voli. Orang bung, orang bahasa Inggris tersep pisan. Jadi memang sekarang ini kalau dia bisa bahasa Inggris itu memang ini karena otodidak. Ini luar biasa. Otomotif. Mel, dalam proses pembuatan sebuah lagu dari instrumen, lirik sampai jadi sebuah lagu, apakah ada keterlibatan lu belajar not atau pengertian megang alat musik? Intinya dia ngerti not apa enggak gitu. Not enteng arti. Alat musik enteng arti. Jadi dulu tuh karena jelemana kumanya orang tanya baheula mah
nggak terbuka kayak Ale Abe gini, tapi ternyata sian malu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mau ngomong, misalnya orang sekelas di mana rek ngomong naon ke si Deswita teh, nulis surat di kolong itu. Oh, di kolong meja. Di kolong meja. Nanti zaman kan? Ke mamah juga gitu. Pokoknya malu mau ngomong langsung tuh malu, malu dan nggak berani. Nah terus lama-lama kan jadi suka curhat, nulis di kertas, jadi cerpen, jadi puisi. Nah suatu hari memang baca artikel Tante Titiek Puspa, kan saya tidak bisa memainkan alat musik, saya tidak mengerti not balok, bukan lagu no aralusnya, Titiek Puspa tehnya. Terus orang teh ada temen suka main keyboard-keyboardan gitu, kan orang yang nyobaan mau pengen nyobain bikin lagu senandung aja gitu, ternyata jadi lagu. Ya udah jadi lagu pertama kali lagunya Melly Goeslaw apa sih yang di anu maneh nyiptakeun si organ tunggal itu? Burung, tapi terus diganti jadi Catatanku yang dinyanyiin Mbak Im Cilik. Oh, lagu yang pertama waktu orang sinetron. Dulu mah judulnya Burung. Karena saya suka burung. Nuku mati sih. Burung kutilang. Nuku mati sih nyanyi nama Mbak Im. Nana burung sampaikan padaku angin na. Catatanku. Itu ya Allah, maafin Mbak Im ya Allah. Iya, sinetron itu dulu kan. Mana sih Mbak Im? Soalnya orang kemana sih Mbak Im? Tapi kita pernah kan tahun baru tahun berapa tuh ya? Kurang ke Imah Mane, ayah si Mbak Im kan kirim mimiti sinetronnya tak meledak pisan. Oh, itu si adalah lagu pertama Melly Goeslaw. Iya. Wow. Terus abis itu Mane memutuskan jadi penyanyi. Jadi tebeki orang jadi penyanyi teh. Karena tapi kan alat musik bisa main? Gak bisa, alat musik gak bisa, not balok tengerti sih. Pokoknya tanpa sepengetahuan orang, tiba-tiba udah didaftarin lomba nyanyi di Bandung sama Neta tuh. LCLR lawannya sama Neta, sama Cipatmo. Lomba cipta lagu. Lomba nyanyi sekutama dia Bandung lah pokok namanya. Menang, didaftarkan menang deh. Orang tuh pokok nama unggal di belakang panggung sebelum nyanyi tuh baut. Udah gak mau, tapi terus dirayu. Oke, nanti pulang dari sini kita ke Hoya. Hoya beli toko mainan. Beli kertas surat yang wangi tuh. Wangi, terus senyum gitunya. Mau, tapi menang, tetap enggak mau nyanyi. Sampai akhirnya SMA, terus si mama dimasukin ke Elvas Music Studio. Yes. Nah, si abang teh karena mungkin ini anak meren punya cakep banget. Oh, cakep banget, suaranya bagus gitu. Rambutnya keriting. Jadi ajakin lah gitu. Mau gak jadi backing vokalnya Harvey Maleholo ini. Mana sempat jadi backing vokal? Hedot mah, kahitna waktu itu. Oh, hedotnya. Orang jadi namanya EBB Voice, Elvas Big Band Voice. Jadi backing vokal. Nah, terus kan jadi dapat duit tuh. Iya. Dapat honor, baru suka. Jadi ternyata orang tuh kudu duit. Pokoknya terus dapat duit, suka. Terus udah didaftarin lagi ke Asia duit, Bagus, suka. Cipta Pesona Bintang, Asia Bagus, bla 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 gitu. Terus udah kalau ke Jakarta jadi suka nginep di rumah si papa kan ya. Si papa orangnya gitu deh. Kamu jangan pikir kamu anak saya terus kamu bisa populer ya. Iya. Oh, gitu. Papa orang tuh keras banget. Jadi kalau kamu mau jadi penyanyi, kamu usaha sendiri. Saya nggak mau ngantar kamu ke TVRI gini. Cing, orang tenggis. Jadi pas orang rekaman pun bener-bener tanpa bantuan papa sedikit pun. Orang nganterin karena emang orang daripada pakai taksinya diantarkan ya, kursi papa ke Cipta Pesona Bintang. Itu siapa namanya kakaknya dia, Rita Nasution. Dia bilang ke Rita Nasution gini, kalau anak gue jelek kalahin aja gitu. Mana kumata dikitu kan? Cirik. Orang mah kan temu dan gitu lah pelanggang-pelanggang orang mah. Tiba kan si mama temilu ini jadi sorangan kayak gitu cici. Tapi nama udah Melly Goeslaw. Nama udah Meliana. Meliana Goeslaw menurut saya. Dulu kan waktu di Bandung Meliana. Ada tuh emang ya cover Chessy. Kaset pertama ya masih Meliana ya. Meliana Chessy, Chessy itu anak itu. Ini orang karena RC suka RC, yeah. Tapi mau kenalan yang batur, mau nge RC. Oh, RC. Cesi. Biar mata. Terus Meliana Cesi, berarti. Terus udah gitu udah tuh rekaman, terus bikin potret lah ya.
Iya, potret itu kan gara-gara nikah. Jadi pas lagi oh, bukannya potret dulu baru nikah. Bukan. Begitu jadi backing vokal Elva si Surya, terus diajakin sama Mbak Rani Nur, Mel ada backing vokalnya Katon sakit. Dulu Katon Bagas sekarang lagi tur Dinda. 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 Jadi bukan pelat project Katon yang solo. Katonnya. Oke. Okay. Mau enggak gantiin? Ya mau. Udah ke Jakarta lah kan ya. Terus akhirnya nebeng kontrak di kontrakannya Nike. Mm-hmm. Karena jobnya banyak. Mm-hmm. Daripada bolak-balik ngus mana cicing gue di dia gitu di satu kontrakan. Terus Mas Anto tuh basisnya Ari Ayunir drummernya. Nah, terus Mas Anto tuh pas Nike meninggal, Mas Anto jadi lebih sering ke imah orang ke tempat mulai ya. Karena emang lagi PDKT. Nah, pas Nike meninggal terus berapa lama kemudian dia pokoknya ujuk-ujuk ngelamar aja Mas Anto. Jadi enggak ada proses pacaran dong? Enggak ada. Curhat-curhatan, dia curhat tentang pacarnya, orang curhat tentang bebatuan orang di Bandung, mantan-mantan segala macem. Terus dia pokoknya kayaknya saya nyaman deh sama kamu. Kamu mau enggak jadi istri saya? Gitu. Terus kamu gimana itu jawabnya? Karena orang kan naonnya kindung orang teh lah misalnya ada seorang laki-laki yang melamar itu berarti serius karena di antara 1000 pacar kamu apa 1 triliun pacar kamu teh belum tentu ada yang mau ngelamar gitu. Jadi harus dipikirin banget tuh orang teh pikirkan enggak kuliah enggak. Nunggu adik enggak ada orang anak paling tua ya kalau dari mama. Senang nunggu naon deui urang ah udah mau. Kamu sama Santo tuh bedanya berapa tahun sih? 10. Oh. 10 tahun. Udah sebenarnya cocok ya. Memang pas gitu ya kalau untuk ukuran cewek sama cowok tuh. Jadi pada saat itu Mas Anto mah udah settle udah ya. Udah settle. Tapi tersettle dari bagian ekonominya ya, mah. Iya, maksudnya secara karena personal kan, gitu. Kafe to kafe. Nah, terus udah gak punya duit tiba-tiba pokoknya cobaan datang tuh. Brek. Tuh boga duit orang dari yang misalnya tiap hari bisa nge-backingin dari studio ke studio tuh 4 artis, enggak ada. Dah. Terus akhirnya kita nggak bisa kayak gini terus, kita nggak, saya juga nggak mau kita hidup kafe tuh kafe terus, yeah, kita mesti yeah, yeah. Yang ada... saya bantuin kamu deh, kamu bikin album kan, kamu lagunya bagus-bagus, nah saya bantuin kamu sama si Ari juga. Tapi ternyata di tengah jalan kita putuskan akhirnya nggak jadi album Meli tapi jadi Potret gitu. Wow. Jadi Potret tuh kudu nama Potret, Potret tuh terlahir gara-gara pernikahan kami tidak ada uang, lamun urang konglomerat mau aya Potret. Jadi emang udah gitu jalannya ti Allah teh. Ya nah abet kudu milih ngarana Potret gitu. Tagit sebenarnya pas kan Potretnya kan foto kan sebenarnya. Nah Potret itu foto kan. Pas kada mane eueuh foto kan nyari, nyari-nyari. Sebenarnya si Mirna. Udah ngawin si Mirna. Urang geuda eueuh album namanya belum gitu. Oh, mohon maaf YouTube para pemirsa YouTube kalau Anda tidak tahu Mirna, Mirna itu adalah dari Mariadi. Jadi kan. It's me. Jadi baru tahu ya kalau Desita itu nikah sama perempuan. Urangnya si Mirna mah ah, gua potret kawin lagi sarua. Berarti kita harus bikin band ya. Mana aja gelung buah-buahnya. Cuk ya, cuk kurang. Jadi waktu pas cari-nyari nama, nah apa ya namanya, apa ya, terus lihat foto-foto kan di tembok. Potret, udah potret aja. Jadi nanti kalau ditanya sama wartawan, kenapa potret? Ya potret kan gambar, inilah gambaran dari konsep musik kita gitu, mengada-ngada sih padahal mah awal. Tapi sebenarnya itunya filosofinya mah bagus ya, nah, tapi gitu ya. Sih sebenarnya artian gitu weh. Tidak berarti gini. Udah kayaknya namunya kita udah banyak banget ya nanya mulu dari tadi. Banyak sebenarnya yang masih bisa kita gali. Ayo diminum tapi dong airnya. Makasih ya Bu ya. Tapi nanti aja, nanti kita akan menggali-gali lagi seperti apa kehidupan Meli Guslo. Sekarang cukup aja di sini dulu, ya kan? Terima kasih Teh Meli. Sama-sama. Sudah mau collab di Teri Mariadi channel. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan juga share Teri Mariadi channel. Kita ketemu lagi nanti di Nanya Mulu.